Maka ini krusial. Saya tulis betul-betul hari ini dan jam 3 malam. Saya kira saya membaca di sini dapat menggunakan sport ini. Dan ini baru diberikan bagi ini oleh Pak Rektor. Terima kasih. Kemarin kegiatan terakhir ada bertanya, bagaimana Pak Mufisi? Bagaimana ya? Kan kita berikan latihan, bisa juga bisa terima-terima. Tapi sekarang, banyak kali itu kemarin. Karena mencoba kemarin, yang kemarin di latihan, merasakan beda dinding biasa dengan dinding yang di depan kertas. Dia lihat seperti aku, wajah ibu kita. Kita berapa wajah ibu kita? Di kereta itu, kenapa? Mata ibu kita, hidung ibu kita, pipi ibu kita, keringat ibu kita. Nah, perasaan-perasaan ini yang muncul. Dan pengalaman ini membuat kita kota di sana. Nah, ini puisi saya yang terakhir, yang saya baca ini. Tak usah lah sebenarnya. Judulnya apa? Tak usah singgah. Tak usahlah singgah, engkau akan lelah. Tubuhmu akan basah, ini musim sudah berubah. Hujan turun tak henti-henti membasah tanah. Siapkan tubuhmu, atur tenagamu untuk acaramu yang pokok. Untuk hari esok, engkau akan bersastra di depan remaja dan orang tua. Itulah fisikan bertubi-tubi. Entah datang dari mana, sehingga tak jadi datang ziarah ke makam tukuknya. Aku hormati. Fisikan yang itu datang lagi. Engkau memang lemah. Takut pada hujan, takut tubuhmu basah, takkan kemenu. Pada tubuh kami dulu basah oleh mata darah, ketika menggusur di jajan. Engkau menyiapkan tenaga besar, mungkin mengharapkan tepuk tangan, ujian atau semacamnya. Tak kau malu, kami dulu menyiapkan tenaga, bahkan nyawa untuk negeri ini. Kecuali tidak hilang perang, menolong matamu diomongan setan apa yang telah menggoda sehingga amat berkuasa pada kata-kata telah sehingga kini aku malu. Aku malu pada akar yang menjalar di makammu, yang selalu berzikir untukmu, sedang aku singgah pun tak sempat karena lemah pada tekad. Maafkan aku, Syukuran. Maafkan aku, Syukuran. Jiwaku kini luka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.